dia punya baby dragon loh. Ya, waduh, dia malah ya ilah ya. Ya ya. Boom. Halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto sang amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakal nonton TV Royal di mana banyak banget level 1 yang menginvasi di arena 7. Jadi gue pengen tahu sebabnya apa dan juga gimana mereka battlenya, kenapa bisa sampai arena 7. Yang pasti menurut analisa gue, mereka ini pakai deck-deck yang udah memang tinggi di awal, kayak legend card ataupun epic card kayak gitu. Nah contohnya kayak gini nih, ya dia pakai deck yang epic, legend, dan juga ada satu rare-nya itu defend ya. Jadi karena mereka pakai card yang udah terlahir dengan level tinggi, mereka nggak usah level up lagi, jadinya tetap level 1, dan itu keren ya menurut mereka. Menurut gue juga keren kalau misalkan gue di posisi mereka. Ini lihat banyak banget nih, kita hitung ya yang level 1 level 1 nih. Ini 1 2 3 4 5 6 ya 7 8 9 10 11 12 13. Buset, rata-rata semuanya gitu anjir. Ya jadi intinya semuanya rata-rata gitu. Dan kali ini kita bakal menganalisa gimana cara mainnya, gimana dia bisa di arena 7 ini, menang apa kalah gak tahu, soalnya gue juga belum nonton ini semuanya. Oke, kita mulai dari yang menarik dulu aja ya. Oh ini nih lumayan tinggi nih lawannya. Udah ada yang drop level 9 nih. Oke, kita lihat. Oh beneran, level 1 lawan level 9. Kita lihat yang menang siapa nih. Tebakan gue sih kayaknya yang level 1. Kalau misalkan level 9 yang menang, menurut gue gak bakal masuk TV Royal sih. Oke. Oh, Inferno Tower dia udah level 2. Kayaknya dia baru sekali update, jadi levelnya masih level 1. Dia nurunin Witch buat nan barbarian dia. Oke, dikasih skeleton army. Mana nih skeleton army-nya? Oke, hampir aja mati gitu aja. Lemreciknya sakit coy. Gila. Oke, plus miner lagi. Hancur gila. Lah. Diam aja ini level 9 nih. Nah, DC apa gimana nih? Oh enggak ada, dia gerak. Cuman mungkin dia bingung kali ya. Oke, mini PK. Oke, dapat. Satu sama towernya, tapi lihat dong damage-nya jauh coy. Hampir. Ini towernya hampir hancur. Sisa 600 doang. Oke, kita lihat. Apakah ini berhasil? Dia punya baby dragon loh. Ya, waduh, dia malah ya ilah ya. Ya. Boom, ya. Aduh, salah langkah dia. Bukannya nurunin baby dragon dia untuk skeleton army. Level 9 di arena 7 ya. Ya kelihatan lah ya. Pengalamannya mungkin kurang banget ya. Oke, mungkin last ya. Kita last nontonin yang mana ya yang menarik. Udah nggak ada nih. Udah habis. Oh ya Sparky ya, belum ditonton kayaknya. Ini Sparky. Oke, kita lihat yang ini aja. Oke, level 1 lawan level 8. Oh, dia pakai mirror lagi. Apa yang akan dia lakukan? Akankah Sparky akan dia turunkan? Oke, benar. Kayaknya Giant Skeleton deh begini. Oh, ternyata dia dua arah.
nurunin guardnya telat. Tapi Sparky dia masuk. Oke, mantap. Nah, dia telat. Oh, oh shit, dia dapat 2 hit. Gila, langsung hancur. Sakit banget anjir. Oke, gua rasa dia bakal Resort Collector pasti. Buat nabung ya. Oke. Ini kelihatan banget dia udah sering main. Dia di-trigger. Ngaduin. Oke, oh dia langsung buru-buru, langsung aja diturunin Giant Skeleton. Oke. Nah, mesti meledak ini Giant Skeleton. Oh, lolos Sparky-nya. Sparky-nya lagi Sparky-nya. Oh, guard-nya udah ada, aman jadinya kiri dia. Tapi kayaknya dapet deh. Oh enggak, dia punya mirror. Mirror guard, siap. Dia nurunin Sparky lagi kayaknya. Oh bukan, kolektor. Oh iya bener, dia nabung terus. Misalnya dia tuh dia numpukin di satu tempat. Jadi sasaran empuk banget buat Giant Skeleton-nya dia atau Sparky. Tuh. Hancur gitu aja. Ini pasti pakai Minor plus board. Oke, siap. Siap. Oh, dapat lagi nih, dapat lagi. Oke. Zapnya yang level 8. Nice. Menarik. Dan dia mainnya tenang ya, yang level 1 nih. Dan Skeleton pasti oke. Okay. Kayaknya dia nggak bisa rebut satu tower deh. Oke, okay. Oh oke. Okay. Well play. Nampaknya dia dari Rusia ya, namanya gitu soalnya. Gua nggak ngerti. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian punya niat untuk kayak mereka, level 1 di arena 7, mungkin kalian bisa copy deck-deck mereka yang tadi. Siapa tahu kalian niat nih, dari level 1 kalian gak ngapa-ngapain, beli-beli chest gitu, entah itu untuk dapat epic maupun dapat legend, ya silakan. Tapi ya, gua rasa sih level 1 yang tadi itu, mereka gak main-main loh. Mereka benar-benar niat dan juga punya modal yang besar untuk bisa sampai ke arena 7 dengan level yang masih level 1. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa subscribe ke channel gua, karena gua akan terus update video-video baru, entah itu game maupun yang non-game. Oke, gua Mr. Octon diri, salam amatir.